Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajar nge-game, belajar! Halo anak-anakku semuanya. Jumpa lagi di video kita yang kali ini. Nah, bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat puasa ya. Ini mungkin Bu Ita syutingnya di hari kedua puasa. Tetap semangat terus puasanya, pahalanya dibanyakin. Oh ya, kan udah ada pengumuman untuk Pondok Ramadan. Pondok Ramadannya kalau nggak salah tanggal berapa ya itu tadi. Tunggu alas kalian beri pengumuman ya. Jangan buat tanggal sendiri ya. Sama kebutuhan pas Pondok Ramadan itu di checklist semuanya. Pastikan semuanya dibawa gitu. Biar nggak ada masalah ketika hari pelaksanaan gitu. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali datang dan ketemu Bu Ita di sini. Halo, iya. Perkenalkan, nama saya Abita Valentina. Saya seorang guru seni budaya di SMPN 2 Gempol selama 2 tahun ini. Kayaknya masih bertugas di SMPN 2 Gempol ya. Oke. Kemudian hari ini kita akan memainkan sebuah game yang udah lama banget Bu Ita tunggu-tunggu, wishlist dan playlistnya. Waktu itu masih jadi wishlist, sekarang udah jadi playlist gitu. Game ini bercerita tentang siapa lagi? Kucing. Iya, apa rek? Iya, Stray. Yang mana kita akan menjadi sesosok kucing yang menggemaskan, yang akan berpetualang di sebuah dunia futuristik. Futuristik itu kayak sci-fi-an gitu. Nah, penasaran? Subrek, roloh. Aku telaran Mas Bimo deh kayaknya. Mas Bimo kipik sobrak dulu. Sama ini. Enggak deh. Aku enggak akan nurut Mas Bimo sengkek gede deh. Subrek dulu dan aktifkan loncengnya kalau kalian pingin lihat playlist-playlist game yang seru-seru dari Bu Ita gitu ya. Oke, langsung saja kita ke gamenya. Mana nih? Uya. Sehat dan kuat. Ya, update ntar ya. Purna. Oke, kamera on sudah. This game use auto save. Do not turn off. Oke. Stray with the gamepad. Gamepad. Waduh, gak duwe gamepad aku. Kipetan lah, sik lah. Ayolah, endorse, bantu aku untuk beli gamepad. Adjust the value until the image on the left disappear and center is barely visible. Yang tengah gak kelihatan. Oke, kayaknya bakal kipetan ya. Tadi mouse-nya tak pinggirin dulu. Terus and apa? Press circle to start. Seneng, nggak sabar nih kita bakal berpetualang di open world yang futuristik sama kucing kesayangan kita. Kita kasih nama siapa ya? Mimiu. Nggak, Meoni. Meoni, cewek apa cowok ya? Sementara Meoni. Press circle to start. Belum. Se. Back. Setting dulu lah ya. Controls. Apa nih? Controls nih. Hah?
bisa pakai mouse ternyata. Oke. Grafiknya ya segitu aja, gamanya nggak ada ya. Rebind horizontal master volume. Nggak ada anu khusus. Circle to start. Kayak film Soul enggak sih musiknya lo ya? Again ya. Press circle to start and go. Okay. Blank. Hujan. Wow. Okay, hujan. Dingin. Enaknya makan Indomie tapi puasa. Ntar ya waktu buka ya. Oke. Wih, ada banyak empush anabul atau dinamai anabul aja yo. Oke. Udah bisa nih. Oke. Oh, kita bisa pakai mouse. Wah, ini. Oke deh. Kita bisa pakai mouse untuk kameranya ya. Oke, berarti ya adaptasi dulu buat pakai. Yes, oke. Oke, kita disuruh ke Q. Manja, lagi pengen deh manja. Kawan, iya, main. Ya elah, mampus aja bisa so sweet. Manusianya kagak. Oke, kita jalan lagi. Iya, jalan lagi. Atau gini ya. Wih, gak bisa. Mouse-nya harus tangan kanan, Bu. Kita gak bisa ngidol. Zoom. Engkot. Pantat siapa ini yang saya zoom? Oh, maaf, embus. Oh, ini kita. Kita si kucing oren. Wah, kita kucing oren ternyata. Ya, wes anabula ya. Oke deh. Oh, kita bisa lari. And cue. Wah, lucu sekali. Oke. Grooming ya. Ayo dong kamera. Kalian maaf ya kalau agak pusing ini aku nyesuaiin kameranya. Oke deh. Terus yang terakhir. And cue. Oh, grooming juga. Oke. Along. Oke, lanjut ya. Kita disuruh kemana ini? Oke, teman-teman kita udah. Oh, kita berteduh juga. Oke deh, cue. Bubuk, nunggu hujan. Oke. The experience pertama, first impression, kesan pertama, itu menarik game ini, menarik. Hai, Anabul. Oh, waktu berjalan, deg. Sekali gatel. Aku itu suka ambil kucing rek, tapi ibunda aku tidak memperbolehkan memelihara satu karena nanti aku bakal capek ngurusinya gitu. Jadi saya hanya penikmat saja, penikmat keindahan ini.
Oke, kita mau dibawa kemana nih? Inside the wall. Apa itu inside the wall? Di dalam dinding. At least kita nggak sendirian ya. Kita ada 3 teman kucing kita yang akan berpetualang bersama. Sebagai seekor kucing di dalam game ini, kayak kita harus bisa lompat dan skill-skill pangkur lainnya ya. Nggak tahu tangan Ibu Ita bakal meleot apa gimana ini. Kriting kayak pas Little Nightmare apa enggak ini. We'll see. Oke, sudah auto save. Dan kita lanjut jalan deh kayaknya. Oh, diikutin kita. Oke. Okay. Teman-teman, kita left ALT. Oh, manggil. Meow. Oke. Kita explore kanan kiri ya. Apa tuh? Apa tadi? Oh, space. Oh, naik. Oke, okay. Kita belajar movingnya dulu ya. Oke. Okay. Tak kalau turun? Oh, lompat juga space. Oke. Okay. Wih. Waduh. Se. Bentar. And back. Yes. And resume. Nah, better sumpah. Sumpah better. Tadi itu kayak kepadangan kemana-mana gitu loh. Ini apa ini? Oh, batu. Batu, oke. Tak kira apa. Ternyata batu. Halo. Kita lewat sini, lewat tangki sama pipa. Oke. Cek kamera ya, guys. Menembus batu dan melampauinya. Kita mau kemana sih guys? Aku nggak tahu nih. Kalian mau bawa aku kemana? Atau kita harus kemana nih? Oh, harus naik ya? Air terjun. Wah, it's beautiful. Kalian pernah ke Kakek Bodoh nggak? Iku apik banget. Cius, iku air terjun terbagus kedua selain Delundung juga ada dan itu keren banget untuk kecek di sana. Penasaran saya. Surga di telingaku. Kayak awas jatuh. Sumpah kita lucu banget. Kita ke sini. Kemudian aku jadi inget dulu pernah main game namanya Damelson 101. Iku kayak gini. Tapi ya DPS 1. Nah, sekarang paling mungkin bisa dimainin tapi pakai apa itu namanya? Apa converter itu loh, emulator. Converter lah file. Loh kok kembali lagi? Kita kemana ini, guys? Kemana nih? Oh, ke sana. Tapi musiknya rotok ngong-ngong gitu ya. Oh, air. Mizu. Minum dulu ya.
minum dulu biar nggak aus. Kan hewan nggak puasa. Oke, sudah? Cukup? Nggak ada indikatornya? Oke. Wah, kita jadi lebih lincah kalau habis minum. Apa ini kok? Oh, minum. Hujan lagi kah? Enggak ya? Oke, kita maju terus. Namanya kucing, kayaknya enggak iso santai deh mlaku nih. Iya, ora. Dia harus lari ngono ketoke. Oh, awas ya tuh, awas ya tuh. Oke. Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan, Aiban. Kamu kenapa? Oren putih. Gumus. Menggumus banget. Oh iya, kalian jangan kaget ya, like, tiba-tiba lari terus belok. Kucingnya kan nggak aktif-aktifnya gitu loh, Bun. Oke. Okay. Nggak ada monster kan di tempat ini? Tentu tidak ada. Pasti negara ini adalah negara yang damai. Dan ada rahasia-rahasiaan gitu gak sih? Tidak ada. Kukira ada. Panoramanya itu loh guys. Kita belum profesional. Harus main gini tuh. Oke. Ini Buita ngidal ya pakai tangan kiri. So far so good, hati-hati, itu tinggi banget. Aku tahu kucing punya 9 nyawa, tapi ya dihemat-hemat lah ya. Oke, so far so good. Dan selamat sampai tujuan. Auto save. Dan kita masih belum tahu kita mau dibawa kemana sama teman-teman kita ini. Kayak lari. Lari itu aja jalan ninjanya ya. Oke. Wow, bisa chain jump ya. Oke. And go. Oke. Kayaknya mulai profesional ini. pantat siapa? Oke. Anti mainstream. Lewat atas. Oh, gak bisa. Oke. Lari adalah jalan ninjaku. Kok mendung? Apa ini? Kok tiba-tiba mendung?
ada sumber air. Sumber air sudah dekat. Oke. Oh, ada. Kita mau kemana ini, kawan-kawanku tercinta yang terhormat? Pokoknya nggak ada clue begitu, nggak ada objektif juga begitu. Jalan lagi, jalan. Jalan buntu, kawan-kawan. Oh, kita bisa merayap. Takut. Oke, sudah auto shoot lagi. Apaan nih? Baiklah. Observe. Oke, kayak nge-zoom in itu pakai observe gitu ya. Oke. Hati-hati, halang rintang semakin curam. Semakin curam, saudara-saudara. Enggak. Bentar. Oh, bisa begitu. Kira out, ternyata cutscene. Oke. Apa nih? Bisa nih lompat kan? Push, you can do it. Tadi, tapi it's okay. Wah, tidak. Wah. Ayo siaga, jangan morono kita ene. Tas kita kudasai, tolong. Jangan dilihatin aja tuh, tolongin. Tas kita kudasai. Ya, teman-temannya jahat nih. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Anyone? Anything? Oh, masih jatuh aja dong dia. Aduh, kasihan. Aduh. Terpuruk dan tak bisa bangkit lagi. Pus, are you okay? Enggak, ya kali okay. Ketinggiannya itu loh. Oh iya. Bentar ya. Gua kan, akhirnya bisa ada suara lagi. Pus. Banyak kucing liar apa gimana ini? Oke. Jujurly, that's not even a word. Nah gini dong jalan. Lu kakinya patah. Aduh, ya pantas kamu gak bisa lari.
Ya udah kita jalan dulu aja. Aduh kasihan rek dingklang. Oke. Dingklang. Kasihan. Pus. Apaan? Oh masih cutscene, oke. Tak kira karena aksiku tidak terukur atau tidak terpikirkan, terus usai meninggoy kan gak lucu menolong. Bunker, shelter. Jalan itu loh. Oke. Tak kira itu kena air asem opo lah itu yang diinjak itu terus baru dia ngono. Bus, are you okay? Oke. Kaki udah enggak masalah. Tapi iya dia enggak isok lari. Oke, coba sih. Oke, udah bisa lompat. Oke, anak mama sehat kembali. Dan kayaknya kita ke sini enggak sih? Kon. Iya enggak sih? Iya sih, masuk situ kan? Ya. Kaget. Oke, kita ada di tempat lain. Permisi. Dead City. Kota Metong. Ih, suaranya realis sekali. Gak bisa ya kita lompat sejauh itu ya. Kita explore dulu nih guys. Oke, di dinding ada huruf-huruf yang kita nggak tahu itu bacaannya gimana. Mungkin ada tulisannya iklan sedot WC. Ini juga ada banyak. Engkon. Apa ini? Ya situasinya. Oh, kita harus mencari. Kita akan lewat mana begitu? Begitu anak bulku. Enggak bisa didorong, saudara-saudara. Bentar ya. Lewat mana tuh? Harusnya sih bisa ya, lewat sini ya. Nah, begitu. Ada kamera CCTV. Hai kamera CCTV. Nah, ini ada huruf yang bisa kita baca nih. Do not try to exit. Jangan coba-coba keluar dari kota atau rumah. Hindari berinteraksi dengan other gak kelihatan. Hindari berinteraksi dengan spesies lain, mungkin kayak gitu. Boleh requirin sudah lesente. Gak iso gak ngerti aku rek. Belakang ada apa? Ada box. Kayaknya ini kayak ruko ya. Kayak ruko begitu. Space bawa aja.
Ini pintu nggak bisa nih. Digembok nggak bisa, digembok. Terus? Ih, bikin kaget ya, masih kecil-kecil ngono iku. Oke. Apakah kita harus ke sana? Sepertinya ya itu tanda kita. Ikon. Apa itu? Hey. Apa itu? Hey. Dua kawan-kawan kecilku. Halo. Guys, jangan main kucingku. Apa itu? Robot aku. Oh my god, it's a robot. Tadi itu aku lihat kalian ke hilang. Ke saluran pembuangan itu hilang. Oh my god, stray. Oke, kita disuruh ke Oke, terima kasih atas tandanya. Another CCTV. Kok kayaknya ngikutin banget begitu CCTV-nya. Help. Saya nggak ingat saya punya kenalan di kota ini, tapi kok ada yang help tiba-tiba. Terus apakah kita bantu atau gimana, kan nggak kenal nih, takutnya dimakan atau gimana. Oke deh, kita datengin aja dulu, siapa tahu emang butuh ya. Oke, lompat satu. Oke. Lompat dua. Oke. Firasat saya mengatakan bahwa cairan yang ada di bawah itu tidak untuk direnangi ya. Oke, pelan-pelan dulu. Atur kestabilan. So far, so good. Oke, berberit. Kita akan berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Terus-menerus. Wait a second. Oke, here we go again. Maaf tadi dipanggil ibuku sebentar. Oke, resume. Oh, follow me. Bentar. Tapi kok disuruh follow me? Ini loh. Kucing, follow me. Oke, penasaran aku. Oh, bisa? Tak kira harus naik apa dulu gitu. Kita kayak dibimbing sesuatu gitu loh, guys. Dan aku masih nggak tahu jut sesuatu yang bimbing kita itu apa. Apakah berbahaya? Apakah tidak? Itu nggak tahu sih, An. Oke, ada autosave. Itu apa itu? Oh. Loh, kok mau obat mabit? Oh, maksudnya mau obat mabit itu sambil dibawa jalan gitu. Oh, iya. Ngebug tadi kayaknya ya, Kak. Kayaknya itu bisa dibuat ada air nggak sih? Where is tada air? Oh.
drop. Nah, itu kok disuruh. Kok ketamplak? Tapi belum tahu sih maksudnya apa. Naik dulu lah, naik dulu lah. Oke. Gak bisa. Dead end, dead end. Dikunci, dikunci. Oke. Aha, aku punya ide. Sebentar. Tadi mana itu? Itu mana itu? Bukan tak ada air. Hai. Oh ya, kirain tuh sim. Sini nih ya. Oke. Terlalu banyak iklan di rumah ini ya. Permisi. Oke, auto save. Ya sumpah anu bulku gowo musa. Oke. Ki, terus tumpah-tumpah ini. Yakin. Terus. Oh, ditumpah-tumpah ini. Oke. Karena klunya itu disuruh numpah-numpahin kaleng, kita pastikan tidak ada kaleng. Kok ada yang germet-germet ya bawah? Kita pastikan tidak ada. Oke. Udah, gak ada. Oke. Terus kita lewat mana nih? Apa? Oke. Kalau aku nggak ngendaliin mouse kayak bakal sulit deh. Mana nih saya nih? Oh ini. Kaget. Terus? Nah.
Belum apa-apa udah mecahin kaca orang. Gimana atuh cintaku? Udah nih, gak ada jalan lain nih. Gak ada. Wow. Biru semua, kena tumpah catnya. Kena cat tumpah. Dasar. Anabul, anabul. Gini ya, kalau punya empus perabotan kagak selamat ini kayaknya ini. Oke, kita masuk rumah orang. Ayo, come on. Come on, langsung tembus. I don't like it. I don't like it. Agak nge-lag ya. Oke. Sejauh ini masih ketemu puzzle-puzzlean aja sih. Dan I like it. Gak terlalu banyak tekanan. Oke. Oke. Pon. Apa nih? Apa nih? Hey. Kok nge-lag? Nge-lag tadi ya. Oke. Bentar. Oke. Back. And yes. And resume. F-sync itu apa ya? Aku nggak tahu. Nah, tadi udah ada beberapa yang tak turunin, iya. Takutnya nge-lag lagi, jadi tak turunin aja medium. Aduh, ayolah endorse, bantu aku membeli PC HD. Enggak, aku bersyukur dengan apa laptop yang aku punya sekarang karena sangat efektif untuk diajak bekerja sama. Ketik-ketik dan main game. Aku kaget. Oke, kita akan memainkan game ini dengan posisi proporsional. Oke, YOLO. Engkon, brr. Oke. Udah nih. Apa sih itu? Halo. Kaget saya. Ya, kaget saya, Pak. Pak. Robot. Ya. Oke. Apa nih? Buka pintu, minta bakpo. Nggak ada. Oke, auto save again. Engkon. Naluri perkucinganku mengatakan bahwa harus mengikuti mereka.
What is that? Kok banyak? Apakah ini mode attack? Iya dong, mode attack dong. Bukan space. Ah, baru juga main. Left shift to run. Pantes dari jalan mulu. Wita, Wita yang gak dipencet, yang gak mau, gak lari, kok gak lari. Oke, sofa sudut. Ini nyalain lukon. Wow! 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 Mengger! Oke, kemana nih? Sampai Bu Ita diem mulu. Makasih udah nonton video kali ini. Kita ketemu lagi di Stray episode kedua. Bu tanggap kejar-kejarnya intens kayak wah gitu loh, kayak nggak kayak terukur gitu, nggak. But I love this game. Oke ya, jangan lupa subscribe kalau masih pingin lihat Bu Ita main Stray lagi. Sama komen menurut kalian kucing ini udah gumus apa belum, atau petualangan yang kita lalui ini seru atau enggak, komen di bawah. Oke, dadah. See you, ciao, dadah. Bye.